Hari ini kita berada di Cibogo. Di Cibogo, daerah Kadudampit ya. Ini banyak persawahan, indah banget. Daerahnya masih asri. Seger-seger banget ya tuh. Di bawah indah banget pokoknya. Nih, kita lagi niis di saung. Ya, Pak ya. Tuh, aduh, ya Allah, itu pegunungan indah banget kalau dibikin villa ini. Lihat gunungnya. Subhanallah. Seger banget ya ini udaranya. Masih alami, tidak kena polusi. Ya Allah, indah banget ini ya pemandangannya, Masya Allah. Tuh, lihat gunungnya di sana. Gunung gede. Indah banget ya. Kita di sini lagi ada keperluan ya. Ini sawah katanya mau dijual di lokasi Cibogo ini ya. Tuh, suasananya indah banget. Tuh, si Bapak. Enak dibikin apa? Buat ngeliwet enak ya di sini. Mudah-mudahan moga deal ya. Dan dilancarkan semuanya. Sekian dulu ya ngevlognya hari ini. Lokasi Kadudampit. See you next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keindahan alamnya. Subhanallah. Indahnya ya Allah ini. Seger banget ini ya saungnya tuh. Sana jalan. Tuh. Sini ada villa juga ya. Enak ini kalau dibikin villa. See you next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat-lihat lagi ya pemandangan dan kolam tanah villa yang akan Teteh promosikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya kebun yang mau dijual 28 are ya. Ini bagus subur daerah Cibogo. Ini ya daerah Cibogo Kadudampit. Tuh bagus ini mah. Aduh, ada lampenas di kerlala. Mantap. Siapa yang mau silahkan ya. WA saja. Nah, kita ini jalannya bisa masuk mobil. Tuh, jalan. Bisa ya masuk mobil ke kebun. Oke. Tuh, sampai ke kebun. Cuman berapa meter, berapa langkah lah ya. Tuh, sampai ke sana. Alhamdulillah, makan sore pakai lalab ya. Ini lalabnya gratisan, dikasih sama Pak Lurah ya. Tadi Pak Lurah Cibogo. Mantap, terima kasih. Mari kita makan.